Kembali dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan seterusnya perbincangan kita menjurus kepada pembelajaran abad ke-21. Pelbagai pendekatan dibuat. Jadi kita nak menjurus kepada sebuah pusat pengajian ini, UNITAR International University, untuk berbincang dan mengetahui bagaimana pendekatan pembelajaran abad ke-21 ini dilaksanakan. Bersama saya ialah Profesor Mahathir Dr. Sakinah Sofia Baharum, Naib Chancellor UNITAR International University. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat betul ya? Alhamdulillah. Tak jauh lah dari Kelajaya. Tak cuma jauh sangat. Cuma kalau kesesakan lalu lintas tu yang amat di kawasan ni. Baik, kita bercakap tentang pembelajaran abad ke-21. Ini satu boleh dikatakan tuntutan lah institusi pengajian tinggi. Jadi di UNITAR International University bagaimana? Okay. Kewujudan UNITAR International University sekitar tahun 1997 adalah sebagai sebuah universiti swasta jarak jauh yang pertama di Malaysia. Dan kami adalah juga sinonim dengan penggunaan teknologi dengan universiti kerana kami dianggap atau dikenali sebagai sebuah universiti maya atau virtual university yang pertama di kalangan Commonwealth countries atau negara-negara Commonwealth. Dan kami beranggap bahawa tibalah masanya untuk kami memperkukuhkan pendidikan abad ke-21 di dalam universiti ini kerana bersesuaian dengan pendaftaran pelajar atau jenis pelajar yang masuk ke universiti. Generasi pelajar 10-20 tahun yang lalu amat berbeza dengan generasi pelajar yang masuk dalam universiti. Generasi ini dikenali sebagai generasi X atau Y atau Z sekarang ini. Amat akrab dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka. Mereka bukan saja hanya gunakan internet dalam harian dari semasa ke semasa, tetapi mereka juga adalah suatu kumpulan yang boleh melakukan aktiviti ataupun kegiatan yang dilakukan pada masa yang sama. So it's multi-skill. Contohnya seperti anak saya Ali, dia kalau dia belajar, dia akan belajar depan televisyen dan dia buka laptop dia, buku dia akan ada buku dia. Di laptop dia akan ada Twitter wall di mana dia akan berdiskusi dengan kawan-kawan dia. Dan di tangannya dia akan berwhatsapp dengan pensyarah dia untuk bertanya soalan. Dan dia boleh dengar lagu dan jika dia diperlukan dia akan Google atau search terma-terma yang diperlukan. Jadi, semua dibuat serentak. Jadi pada pendapat universiti, kami merasa kami perlu bersesuaian dalam kaedah pengajaran kami untuk generasi yang sebegini untuk mendapat lebih impak pendidikan kepada mereka. Ya, sebab kita nak menerima golongan sebegini, universiti kena bersedia lah dengan pakai. Okey, jadi pastinya ada model-model pengajaran yang tersendiri untuk menerima, sebab nanti mereka akan lihat macam kenapa kita dah tech savvy tapi bila masuk macam conventional learning experience. Jadi apa yang dilakukan oleh UNITAR? Pada kami percaya kepada konsep yang disebut sebagai student-centered learning ataupun pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Ini amat berbeza dengan kaedah yang terdahulu di mana pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau teacher-centered yang lebih menyatakan pensyarah adalah embodiment of knowledge ataupun pusat pengetahuan. Keadaan tidak sama sekali seperti begini kerana pelajar, kita tahu pelajar boleh Google, masuk YouTube dan belajar apa saja yang mereka nak. Dan kami rasa peranan seorang pensyarah perlu bertukar. Di antaranya ialah dia bukan saja sebagai pusat pengetahuan tetapi dia adalah seorang facilitator untuk menyediakan pembelajaran impak yang tinggi kepada pelajar. Dan di antara kami menyatakan mengenai model ataupun pendidikan pengajaran yang dilakukan oleh sebuah universiti. Kami ada tiga jenis pendekatan pembelajaran, iaitu satu, kami percaya bahawa pembelajaran perlu face-to-face atau secara bersemuka. Regardless, dia belajar secara online tetapi perlu
ada keadaan di mana dia bertemu dengan dengan pensyarah. Mm-hmm. Dan dalam pertemuan dengan pensyarah bukan saja satu atau one way saja. Yeah. Dia perlu di mana pelajar berinteraksi, mm-hmm. Bertanya soalan, terdapat pelbagai jenis kaedah seperti flip learning, collaborative learning, problem based learning, mm-hmm. yang dilakukan di dalam bilik darjah. Mm-hmm. Yang kedua, kami percaya bahawa pendidikan secara online adalah perlu diberikan kerana pendidikan atau pembelajaran bukan hanya di dalam bilik darjah. Dia dalam serata sekelilingan pelajar. Mm-hmm. Jadi kami memberikan contohnya tablet, mm-hmm. Kepada semua pelajar kami. Diberikan kepada semua pelajar? Ya, yeah, semua pelajar kami akan diberi tablet 10 inch, uh-huh. kerana kami untuk memastikan bahawa pengalaman pembelajaran adalah sama untuk semua. Mm-hmm. Okay. Dalam tablet ni mereka ada aplikasi seperti app untuk menolong mereka belajar, mm-hmm. Boleh ke online, mm-hmm. untuk mendapat nota, untuk berdiskusi dengan kawan. Yeah. Tapi yang paling penting dia ada offline dengan online. Mm-hmm. Dia ada buku juga. So textbooks are given, mm-hmm. buku adalah diberi. Jadi dia tak ada sebab menyatakan dia tak boleh belajar. Tidak ada alasan untuk tidak ada apa ni kekangan bahan pembelajaran sebagainya. Betul. Okey, masa kita terhad ni saya nak tanya kepada doktor, dengan kepelbagaian teknik ataupun rujukan untuk belajar ini dan pensyarah bukan lagi sebagai center of knowledge, hmm. tapi juga sebagai facilitator. Ini satu cabaran untuk pensyarah jugalah. Hmm. Bagaimana untuk memastikan mereka ni fokus, sebab bila kita online ni, kecenderungan untuk online kepada benda-benda lain tu ada juga, selain, yeah. sebab kita nak fokus kepada ilmu pengetahuan atau pembelajaran. Betul. Yeah. Kami pastikan bahawa pelajar kami berfokus untuk belajar ialah dengan lebih melibatkan mereka dalam pembelajaran pengajaran dengan bertanya. Okay. So dia interaksi itu adalah penting. Hmm. Jika kita meletak nota, hmm. atau PowerPoint atau video di dalam online, dia bukannya pada kami adalah pembelajaran. Hmm. Ia adalah informasi, yeah. yang mereka boleh search, mm-hmm. Sesama mereka. Mm-hmm. Jadi kami menegaskan bahawa terdapat aktiviti pembelajaran, mm-hmm. untuk menekankan kepada pengalaman pengajaran yang lebih berimpak tinggi. Aha, interaktiviti itu masih lagi menjadi core kepada pembelajaran walaupun pendekatannya berbeza. Yeah. Yeah, suatu yang menarik. Baik, doktor, terima kasih banyak sudah sambut. Selamat hujung raya. Terima kasih. Bertuah siapa yang belajar di UNITAR International University ini. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Sakinah Sofia Baharom, Naib Chancellor UNITAR International University, sudah bersama kami. Kita nak berehat seketika selepas ini, nak bersama dengan Fariha dan tetamunya yang akan terbabit dalam kempen bas tua drama sangat. Semuanya di Malaysia Hari Ini selepas ini.